ikan bakar ala Superindo nih guys. Karena kemarin banyak banget yang komen kalau ikan bakar di Superindo itu murah, okelah saya coba dan ternyata emang murah banget. Ikan gurami segar per kilonya dibanderol dengan harga Rp46.900. Ini saya dapat satu ekor, beratnya setengah kilo lebih, harganya cuma Rp24.480. Itu sudah free digoreng atau dibakar. Dan ternyata di sini ada beberapa lauk juga. Ada ayam crispy pakai nasi, harganya cuma Rp14.000. Ada ayam untep satu ekor Rp49.000. Ada kulit crispy dan perkedel isi 2 piece, harganya cuma Rp4.500 aja. Ikan bakarnya ini ternyata ikan bakar kecap manis ya. Jadi rasanya sedep-sedep kecap, tetap enak sih. Nah, ini ikannya juga udah selesai, kita bawa pulang dulu. Nah, ini dia gurami bakarnya. Kita hias dulu ya biar cantik. Untung di dapur tadi ada sambel. Sekalian ambil nasinya juga. Oke, saatnya kita mencicipi dan rasanya gimana ya? Lumayan enak kok. Rasa kecapnya tuh kerasa, ada asin-asinnya juga. Mungkin tadi sempat dikasih bumbu sebelum goreng atau gimana. Yang penting nggak bikin piciwi alias kecewa. Harganya pun murah banget. Jadi kalau kalian ada tamu di rumah, langsung lari aja ke Superindo. Nggak bakalan nguras kantong. Yuk, buruan langsung dicoba.